Ora sah salaman karo wong ado-ado karena kita tidak tahu yang kita ajak salaman itu adalah pengindap wabah virus corona tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan sampai lebaran ini warga masyarakat ngumpul nih balon karena ini bisa membahayakan keselamatan orang lain. Terus ojo neh nyumeti mercon koyo biasane, karena sudah banyak terjadi kurban-kurban ledakan daripada mercon. Ramilo, mari hari raya yang dalam situasi corona ini kita jaga kenyamanannya, kita tetap tertib menjalankan apa yang menjadi aturan pemerintah, khususnya pemerintah desa Bajegan. Bapak Birin, ora sah kayak mercon, merconnya dikumeh. Bapak Ibu, warga Dukun Jatisari menindaklanjuti himbauan instruksi Bupati Ponorogo tentang pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 COVID-19 di wilayah Kabupaten Ponorogo, khususnya di Desa Bragekan. Satu, saat pelaksanaan sholat Idul Fitri wajib mematuhi protokol pencegahan COVID-19, yaitu tetap menjaga jarak dan tetap memakai masker, sesering mungkin mencuci tangan dengan pakai sabun. Tidak diperbolehkan menerbangkan balon dan membunyikan petasan atau mercon. Tidak perlu mengadakan takbir keliling, tidak menerima tamu dari luar lingkungan, luar desa, luar kecamatan, bahkan luar kabupaten. Tidak perlu melaksanakan silaturahim keliling, sejarah mubeng di luar lingkungan. 6. Silaturahmi dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan media sosial, SMS, telepon, WA, Facebook, dan lain-lainnya. Dalam beraktivitas sehari-hari, wajib memakai masker untuk mencegah penularan COVID-19. Bapak Ibu, warga Dukuh Jatisari dan sekitarnya, monggo dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 ini berkaitan dengan mencegah penularan atau penyebaran daripada virus corona, mari kita tidak melaksanakan kegiatan seperti hari raya-hari raya yang sudah-sudah. Boten sang buka pintu, boten sang sejarah geruduk-geruduk tepi-tepi, cekat sejarah sak gendurene piyambak-piyambak, lek pun cekat mubeng ten lingkunganipun, terus wangsul wonten dalem piyambak-piyambak, mayor bongkar panggang kalau keluargane dhewe-dhewe, nggih. Boten sah tegene bahwa karena perangkat desa ini dianjurkan untuk menutup pintu. Jadi Pak RT, Pak RW dan perangkat desa secara keseluruhan memberi contoh untuk menutup pintu karena jagani untuk membatasi daripada penularan virus corona COVID-19 tahun menika. Mugi-mugi bisa ngene dhewe tansah mimpang lan boten terjangkit wontenipun virus corona utawi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, boten susah sejarah mungkin tenggane Pak Perangkat, karena Pak Perangkat adalah ujung tombak untuk menutup pintu paling pertama karena memberi contoh kepada warga masyarakat. Ini semua dilakukan karena untuk menjaga kesehatan panjenengan, ugi kesehatan kula. Nanten Bapak Ibu nggih. Boten sah sejarah tenggane Mbah Wo. Masker. Boten sah sejarah tenggene Mbah Lurah. Setiap kegiatan di luar rumah iki maskerin di mbok iki maskeran lah.
tetap memakai masker. Nek putrane balik ke rumah, tetap melaksanakan karantina mandiri selama 14 hari di rumahnya sendiri-sendiri, monggo. Jadi bojone ini malah ditenak nih, belah titik, terus dipanggang, dimanjar, ngomongnya diri pengen sejarah karo dulur sing aja, cukup SMS, WA, Facebook, dan lain sebagainya. Sewu dumateng warga masyarakat Duku Jatisari Ler Biambak. Niki pemerintah desa perlu menyampaikan dumateng panjenengan kaitanipun karo bojo. Badanipun boten tah sedarah mubeng kaya biasane. Boten tah kacing-kelingking pake roda empat atau arak-arakan. Jadi niki tetap badan kali lingkungannya piambak-piambak utawi tak sendiriannya piambak-piambak tetap menikah terus ukuran boten dalem pun piambak-piambak belah dite cincin banjor karo anak lan bujune karo keluargane nggih malah dicetak nih boten tak perlu panjenengan ke tempat saudara panjenengan ingkang tebih karena sudah pasti dulur sing badhe sampeyan parani omahe nggih ditutup karena aturan ini berlaku untuk seluruh warga masyarakat di setiap desa, di setiap kecamatan, bahkan di setiap kabupaten. Pramila bile panjenengan gadah famili tebih badane cukup SMS, telepon, WA ugi lewat Facebook kemawon nggih. Karena padahal mangke waktu-waktu ning tekan mriku pintune ditutup. Bapak Ibu, boten perlu ngumpulne balon karena bisa membahayakan keselamatan orang lain. Ojo podo nyumet person. Karena nek ora bejo niku mangke bledjose iso bledjose panjenengan piyambak. Pramila kami segenap pemerintahan desa Pradegan menghimbau jangan melaksanakan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang menentang jalur hukum. Ini panjenengan mesti ngumpulin balon utawi nyumetin mercon. Kewenangan yang berwajib nanti panjenengan akan berhadapan dengan hukum. Ancaman pidana kurungan 2 tahun dan denda maksimal 500 juta.